Yo, halo, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel. Gini loh, kayaknya sudah 1000 subscriber, kayaknya gue bakal manggil para penonton gue tuh Sobat Kaze. Jadi, untuk Sobat Kaze sekalian, kali ini gue bakal sedikit persiapan nih ya, buat besok nih kayaknya. Besok gue bakal ada di Karawang, jadi juri cosplay di sana. Nah, video kali ini gue bakal menyampaikan sedikit lah persiapan gue buat besok apa aja. Yuk kita langsung mulai saja persiapan gue apa aja hari ini ya. Oke, untuk persiapannya gue bakal bawa ini paralon. Ini buat bikin properti. Properti pakai banner. Nah, bannernya ini nanti kita di sana bakalan bawain tentang Tekken. Nah, ini propertinya udah siap. Terus lagi ya, ini kostum perlengkapan juga. Sampai bawa dua atas ya. Oke, kelihatanlah bawa apa aja. Bawa atas juga. Ntar performance bakal maksimal kayaknya. Bawa tripod lagi satu lagi, terus bawa kamera juga. Ini bajunya nih. Nah, persiapan lainnya paling perlengkapan sikat gigi, terus ini terus properti kostum, sarung tangan, hairspray. Nanti warna rambutnya bakal dicoklat. Gitu kayaknya udah. Nah, yang jadi masalah ini kayaknya tuh bakal bawanya ribet nih. Kilometer coy. Tadi cuma dilihat gitu doang. Nah, edan. Bisa. Ini bakal gue bawa. Ini buat bikin properti di belakang. Ini dipanggungkan gue pakai ini. Terus ini bannernya siap. So, jadi tinggal lihat nanti deh, kita bakal bikin vlog tentang perjalanan kita ke Karawangnya. Jadi kita sudah di Karawang, tunggu kita datang ke sana, dan juga ditunggu karya-karya terbaik kalian cosplayer Karawang. Karena gue bakal ngejuriin cosplay di sana bareng abangmu. Sekaligus ini tuh adalah perdananya gue balik ke ranah cosplay. Jadi kita bakal ketemu di sana, sharing bareng di sana. Semoga yang gue sampaikan nanti di sana bisa bermanfaat. Oke, berjumpa lagi di Karawang tanggal 2 dan 3 Maret 2019. Gue bakal ada di sana sebagai juri cosplay bersama dengan abangmu, dan di sana gue bakal membawakan karakter Tekken yaitu Warang, dan sekaligus sebagai performance bersama dengan tim Trisogun. So, untuk Sobat Kaze, sampai berjumpa di sana. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Gue Silver Kaze undur diri dulu, sampai berjumpa lagi.